Gara-gara kecanduan judi online, manajer sebuah bank plat merah di Pacitan, Jawa Timur, membobol dana 7 nasabahnya hingga 1,2 miliar rupiah. Kasus ini terungkap setelah para nasabah mengaku uang di rekening mereka terus menyusut. Kasus ini menjadi salah satu gambaran bahwa judi online telah menjadi bahaya laten di masyarakat. Banyak masyarakat kian melarat, bahkan sampai berbuat nekat. Terkait penyakit di masyarakat ini, Menteri Koordinator Bidang PMK, Muhajir Effendi mengusulkan akan memberikan bantuan sosial bagi para korban judi online. Ya, termasuk banyak yang menjadi miskin baru, itu menjadi tanggung jawab kita, gitu, tanggung jawab dari Kemenko PMK. Bagaimana Pak, langkah upaya realnya bagaimana Pak? Ya, kita sudah banyak sekali memberikan advokasi mereka yang korban judi online ini. Misalnya, kemudian kita masukkan di dalam DTKS sebagai penerima bansos. Kemudian mereka yang mengalami gangguan psikososial, kemudian kita minta Kemensos untuk turun untuk menyalurkan